Action, what's up bro? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Yus Ruslan. Ya, kali ini saya akan upload di daerah Malioboro. Di mau ke Keraton Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Langsung saja pantau. Oke, capek. Pakai beca. Aduh, ada rempong nih guys. Ya, kita beli tiket dulu. Tiketnya sebelah sini. Kita lagi beli tiket dulu. Keraton. Ternyata di Jogja juga nggak sama kalah panas sama di Indramayu. Ternyata keraton tuh kayak gini. Perasaan dulu waktu kita tidur nggak begini. Udah lupa. Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Oh, maksudnya lewat mana itu? Pengen lihat ini juga. Oh, jadi kita nggak masuk ya? Cuma ngeliat dari kaca doang. Muka saya gosong ya guys, karena kemarin motoran dari hotel ke Candi Borobudur ke Parangtritis, mukanya jadi gosong begini. Oke guys, kita lihat dulu di sini nih, ada pameran apa, baju-baju adat. Kita lihat. Baju-baju adat ini kayak ingat film kolonial nih, kostumnya kayak begini. Thank you.
Ya, ini foto-foto kereta pada zaman dulu. Kalau tadi kan bentuk keretanya, kereta aslinya, kalau ini gambar-gambarnya. Yuk, kita lihat lagi. Ini aku bacain ya, guys. Hey guys, nah sekarang kan kita udah di Keraton Ngajogjanya, dan yang tadi kan museum keretanya, dan ini ada fotonya, salah satu foto kereta yang ada di museum Ngajogja, kereta Ngajogja yang tadi. Nah, aku kasih contoh foto dari kereta yang tadi. Ini kereta Garuda Yaksa. Kereta ini dipesan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6 di Hermes Den Haag sekitar tahun 1867 sampai 1869. Kereta ini merupakan kereta keesaran dan kereta nama kereta kencana ini artinya kendaraan burung matahari, yang dipergunakan pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, terus 9 dan 10. Ya, seperti itu salah satu keterangannya. Dan ini kereta yang namanya kereta Nyai Jayatu yang tadi bentuknya, dan ini salah satu fotonya. Jamaah ini banyak pemberinya yang melihat kanan. Yang ketiga ini, maaf, kemarin tanggal 12 Agustus ini belum pergi jelajah atau rehatin atau kegiatan program. Gunung ini tingginya 3 meter, yaitu raja bagi masyarakat setahun 3 kali untuk memperingati yang Islam. Yang pertama, Gerbek Fitri, Kisah, dan Maulud. Yang betul pada akhir yang sangat berapa. Yang tanya waktu teman-teman sampai dia akan pembahasan. Sekarang putar aja. Jadi Sultan tadi putranya ada 18. Beliau ini usia 10 tahun meningkat. Putranya 18, perannya satunya ada 9, sekiranya ada 9. Beliau ini usia kata negatifnya dalam kecelakaan, jatuh dari juga. Ini adiknya pada yang bapaknya banyak-banyak pelaku. Yang kelima ini putranya ada 9, perannya satunya ada 4. Beliau ini usia 3 tahun dengan aja yang dampingi ya. Dan beliau ini usia kan bina pecahan aja karena agak beratnya. Yang ketemu ini motorannya 20 paling satu tidak dapat. Yang ketujuh ini motorannya 78. Yang resmi 2, sekarang 19, jadi 21 tentu banyak. Nah, jadi bisa menyambut apa nih? Dan maaf, kota tersebut ini setiap malam selama satu hari ini kantor di sini dengan istri ganti apa istrinya karena gak sama ya. Yang ke-8 ini putranya 41 41 dan 9. Berarti yang ketiga pelatun berganti, bulannya sudah mulai dicek, sekarang ganti sultan di 8. Yang sepuluh ini, putranya 22, yang keempat, yang cukup rumah, yang betul ini bangun betul. Beliau pernah menjabat Indonesia. Dan beliau sekolah tinggi yang dari apa di negeri Belanda per tahun ini. Dan beliau ini banyak kampanye di luar negeri. Karena yang seperti ini mereka dari
Halo guys, ya kali ini saya akan tahu kalau ini di belakang saya sudah ada mobil Ford Galaxy yang dibuat pada tahun 1964 dengan kapasitas mesin 3600 cc. Ya, kendaraan ini merupakan kendaraan dinas Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat menjabat sebagai Menku Queen. Ya. Oke, mobilnya kayak seperti ini. Kemudian ada satu lagi. Mas ini nggak ada keterangannya. Tapi kalau dari bentuknya sama. Ini adalah sama aja mobil kendaraan Sultan Hamengkubuwono. Nggak tahu yang keberapa. Oke. Itu dia mobil-mobilnya. Saya bikin shootnya sedikit. Hai guys, kita sekarang udah mau pulang. Itu ada adegannya tuh. Udah mau pulang. Kita habis beli oleh-oleh di Malioboro terakhir kalinya. Udah 3 hari kita di sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.